Nih, rumputnya semak belukar, guys ya. Ini biasanya babi hutan nih, seruduk-seruduk seperti ini babi hutan punya kerja ini. Nyurutukin kayak gitu ya. Nah, ini bekasnya nih. Ini yang putih-putih ini. Ini sana ya. Itu bekasnya dia habis berenang mungkin sana. Coba kita lihat kubangan babinya ya, ini. Ini kalau kita ikutin nih, kubangan babi nih biasanya nih. Tuh, dia cari cacing mungkin ya. Kita mau lihat ya kubangan babi di sini. Tuh kan tuh. Bekasnya kayak gitu tuh. Nih nih nih. Hijau ya. Berlumut bagus banget ya. Tuh seperti itu kubangan babi ya. Nih lihat. Dia kemana-mana ini. Apa itu? Guys. Saya jumpa ini, guys ya. Entah ini binatang apa ini. Kok warnanya aneh ya? Lihat seperti ini nih. Ini monyet ya. Galak apa enggak ya? Ini monyet, guys ya. Tapi warnanya aneh. Dia masih kecil. Ini induknya mana ini? Ini. Bercak-bercak sama lumpur ini, guys ya, banyak lumpurnya. Tapi diam aja ya. Gigit pun enggak ya. Mungkin karena ini kecil banget ya. Kasihan banget ini. Induknya mana ya? Aduh. Kasihan banget ini, yakin ini masih kecil kayak gini. Ini jenis monyet apanya, guys? Biasanya saya lihat ya enggak sebegini warnanya ya. Ini ada merah, ada hitamnya, ada putihnya ini. Mungkin saya bawa balik dulu ya. Ini kasihan enggak belum makan mungkin ini. Lemah, guys. Kayak lemes ya, nggak ada tenaganya. Mungkin saya mau bawa balik. Kasihan ini, benar-benar lemah, nggak ada tenaganya. Mungkin ditinggal sama induknya atau induknya gaduh ini jatuh ya. Itu pun nggak tahu seperti apa, karena nggak ada induknya ini. Kasihan banget ya. Lemes banget ini, kelihatannya belum makan. Mungkin saya mau kasih susu ya. Mungkin dia mau yang manis-manis. Tuh jalannya sempit nih. Mak. Oke, itu saja guys. Ini penemuan monyet ya, monyet yang mungkin langka ya, seperti ini warnanya. Saya baru melihat warna yang seperti ini. Kasihan banget ya ini. Oke, jumpa kembali sama si bocilnya ini, guys ya. Kali ini bocilnya ini lihat, udah minum susu, sudah belikan pisang sudah, tapi makannya itu sikit-sikit ya. Yang kuat tuh makan minum minum susu sama buah semangka.
suka banget sama buah semangka. Kenapa warnanya seperti ini ya guys? Ini yang saya bikin anehnya itu seperti itu. Kenapa warnanya putih dan hitam ya? Ekor dari ujung sampai kepala ini sampai ke ekor ini hitam semua. Tapi dada ya putih. Giginya lihat guys, kayak manusia lah. Dia diam aja ya, nggak ada bunyi-bunyi apa. Coba saya taruh sini. Maunya dipegang terus ya. Dia nggak mau dilepas seperti ini. Wah, berak ini guys ya. Pas saya lepasin baru dia berak tuh. Kian ya. Aduh, induk engkau mana ya, ibu engkau nih? Nggak nyariin kau? Cil, bocil, kamu nggak dicariin ya? Saya mau rilis, kasihan seperti ini. Ini masih menyusu guys. Aduh. Dia nggak mau ditinggalin ya, dia maunya dipegang aja seperti ini nih. Cari teman kamu ya, cari teman kamu. Yo, kita cari teman kamu. Meong, meong, tuh si meong lagi tidur, ya nggak bisa diganggu. Si meong lagi tidur, bisa diganggu. Coba ketapel ya, ini ngetapel kuat enggak? Kamu harus belajar manjat. Takut ya guys, harus belajar manjat. Oke. Gak mau manjat, dia takut ya. Maunya tuh harus manjat. Masa kamu takut? Aduh, lucu ya. Oke, itu saja lah guys. Iya, si bocil ini, si bocil ya. Si bocil, saya mau ketapelkan. Cil, ngetapel cil. Dia takut ya sama ketinggian. Oke, kita rendahkan lagi. Ini padahal sudah sampai tanah ini. Dia pun masih ketakutan ya. Aduh, rendah ini pun. Tuh, satu jengkal pun gak ada ini. Ya, sampai. Aduh, kamu takut amat sih. Nah, Cil. Oke, kamu masuk sini ya.